Yuk kembali lagi di konten GTA. Tapi kali ini saya tidak bersama Habib. Betul. Melainkan saya bersama Al Choki. Pardede. Yoi. Dan kenapa dia sudah memakai kopiah dari awal? Karena dia akan melakukan hal yang tidak mungkin dia lakukan di dunia nyata. Di real life. Di real life, gak mungkin. Betul. Bahkan seorang Habib Ja'far. Betul. Yang sudah bertahun-tahun mendakwahi Choki, Choki belum bisa melakukan hal ini. Bayangin coba. Iya, iya, iya. Apakah hal itu? Yaitu sholat. Karena apa? Sekali lagi di dunia nyata Choki tidak mungkin melakukan karena memang belum pindah agama. Belum. Ya kan? Belum. Terus juga belum mendapat hidayah. Tapi saya tertarik dan untuk istilahnya studi banding. Studi banding. Kayak test drive dulu gitu loh ibaratnya. Ya ya enggak apa-apa. Loh, bener dong. Ya karena begini, untuk orang yang mungkin mau memasuki suatu agama, dia kan harus mencoba dulu. Betul. Agamanya. Betul. Ya kan? Apakah dia habis itu meyakini atau enggak, ya itu urusan dia. Tapi gitu. Nanti kan intinya efek positifnya adalah bisa saling memahami. Nah, betul. Itu dia. Tapi kita akan coba simulasinya di salah satu game yang gamenya juga game teladan. Mm-mm. Karena ini game yang bisa mengabulkan semua impian. Bener. Orang yang tidak bisa jalan di game ini bisa jalan. Orang yang tidak punya SIM di game ini bisa. Bisa punya SIM. Betul. Ya kan? Banyak sekali dari mulai hal positif sampai hal bisa dilakukan. Bisa juga dilakukan. Semua bisa dilakukan. Termasuk betul. Sekali lagi salah satu ibadah yaitu al-sholat. Mod GTA diganti. Jadi dia bisa jadi Gojek. Wow. Sumpah ini ada kemarin mod jadi ormas. Saya akan tertarik begini. Mm-mm. Kita kan biasanya selalu melihat mungkin di episode selanjutnya. Ya. Kita kan biasanya selalu melihat oknum-oknum ormas itu menutup-nutup. Benar. Bagaimana kalau kita yang menutup? Kita akan coba. Kita yang menggerbek ya. Iya. Dari kita biasa dikejar-kejar, sekali ganti-gantian dong kita yang mengejar. Ini modnya udah di setting, tapi kita ganti karakter dulu Choki. Oke. Kita ganti karakter. Kenapa ada pain? Gak masuk akal. Siapa ini? Namanya siapa? Kalau ini kan GTA San Andreas kan? Ini kan CJ. CJ. Ya. CJ. CJ. Enggak, tulisannya kan CJ. CJ. Kalau kemarin sama orang-orang di PlayStation, CJ itu Habib Ja'far. Habib Ja'far. Oh, benar. Kalau ini CJ, Choki Ja'far mungkin. Waduh, bisa jadi. Kita Anda lihat sudah berpakaian. Coba kita ini Islami. Dulu. Kita review outfitnya. Ya. Oke. Okay? Kita review gimana ini kalau sarung ini sarung pada umumnya ya? Sarung pada umumnya, sandal biasa. Swallow kayaknya. Sandal ini kamar. Yang rentan diambil di masjid. Benar, sandal-sandal jepit biasa. Betul, betul. Kita lihat agak berotot. Mungkin karena ini pakaian marbot, ini sering ngangkat keranda ya. Bener dong, makanya agak berotot. Mungkin. Dan ini baju koko. Dan kalau bisa kita lihat sarungnya terbalik orang goblok nih. Ini depan harusnya, ini belakang, ini brand mereknya bro, ini bro. Ya, ini harusnya di belakang. Mereknya Elephant Seating. Gajah duduk. Waduh. Yaudah, langsung kita menuju. Kita lihat dulu Choki. Coba kita review mana sebelum mie ayam? Kita menuju tempat ibadah. Saya ya. Akan mereview apa aja yang ada di mod ya, ini ya. Mod Indonesia ini ya. Iya. Mie ayam gacong, rasa kaki lima. Oh, ini. Harga gak usah masuk ini. Gak usah masuk. Ini harus dicek. Enggak, saya kalau pakai baju seperti ini dan melihat tempat makan, ada hasrat ingin menutup. Kalau di bulan puasa. Kalau sudah tutup dong. Kalau sudah tutup, bener dong saya. Bener enggak saya? Kalau sudah tutup ini, ya ditutup dong. Pakai baju ini melihat warung-warung buka bulan puasa ingin ditutup. Kalau sudah tutup. Ya iya, kalau udah jam 12 malam masa buka. Langsung cek garasi. Mana ini? Itu garasi. Kau buka sendiri. Oh, kosong mobilnya. Sana. Apaan? Sia-sia. Kita lihat Al Coca-Cola dulu. Al Coca-Cola. Ada ini Coca-Cola ada di sini, bro. Al Coca-Cola. Itu ada orang. Waduh, tidak bisa. Saya tidak mau melihatnya. Ya gambar Allah. Mana. Apa coba? Apa? Iya, dikasih gambar cewek. Enggak. Lanjut. Kita lanjut ya. Jadi ceritanya ini hari Jumat. Ya. Udah jam-jam berapa? Enggak harus Jumatan sih. Ini 10:30 men, pas. Intinya ini Choki mau mencoba ya. Salah satu kegiatan. Bapak ini ngapain? Bapak ini, oh, ini zombie anjir. Hah? Jadi modnya ini diisi banyak. Ini mungkin setan dia bro. Coba di kita di, approach ya. Rukyah coba. Kita rukyah. Ini ada. Wih. Hah? Coba kita rukyah.
Kok dilompatin itu? Loh, kok? Itu kan bala. Oh. Mana? Hmm. Ini adalah Rukia. Rukia. Karena dia setan. Ya kan? Pergi. Dia kita kebal, Bro. Hah? Udah, Cuk, jangan diurusin, Cuk. Ya gimana, Bro? Ini lo yang maju. Kalian, kita ini dihabisin dulu, dihilangin dulu ini. Ganggu. Apanya? Bapak-bapak. Udah. Enggak mati-mati dia, Bro. Masa? Oh iya. Bisa dong. Hah? Gimana? Oh, cepat sekali larinya ya. Oh, karena berpakaian seperti bukan, ini. Bukan, karena kalau kenapa coba. Cepat? Karena untuk mengejar. Yuk, kita lanjut naik mobil. Naik tank aja, Bro. Kenapa harus naik tank? Naik tank aja. TNI AD itu. TNI AD. Gimana kenapa cara naiknya sih? Tonjok ente. Apa segitiga, naik? Segitiga. Naik tank segitiga. Gini, untuk pertama kalinya ke masjid naik tank ya. Boleh dong. Boleh. Apa sih? Maju, ini bisa ganti kamera. Mohon maaf. Kok ada unsur ledakan? Gimana? Oh, bulat. Oh, bulat. Sorry. Mundur kota. Kok udah ledak-ledakan di sini nanti? Sabar. Ledakan tuh nanti di rumah ibadah lain. Iya, yang karena korslet. Kalau korslet listriknya meledak. Ini kita kemana? Lurus. Wah, saya harus mengikuti. Pengamen dia. Memang manis di luar Indonesia, Pak. Sorry, saya lampu merah saya terobos saja karena tank. Biasanya yang pakai baju seperti Kalau darurat. Baju-baju seperti ini pasti buru-buru. Betul. Kalau darurat ya. Rokoknya rokok sejati, Bro. Sejati, betul. Ini kita belok kiri belok kanan. Azan. Ayo siap merasakan. Kok gua sampai nabrak. Suruh. Kita kemana belok kanan? Kanan. Oh. Kanan yang ini kanan, kan? Iya. Saya harus cepat-cepat nih. Cepat. Wah, Pertamina. Parkir dulu. Turun apa turun? Segitiga. Kok Anda disamperin orang? Saya mau ke Pertamina, mau ngapain? Boleh. Cari Pak Ahok. Udah saatnya, Bro. Sudah saatnya. Kebetulan. Ada sholat ya? Kebetulan. Masuk, ayo. Kok ini ada tulisannya apa nih? Saya Ponari Sweat. Kenapa ada dipukulin, Bro? Ada kelihatan orang kafir menyamar, Bro. Coki kelihatan orang kafir menyamar nih. Enggak. Masuk, Cuk. Gimana masuknya, masuk, Bro? Masuk nih. Ke tempat wudu dulu ente. Mana wudu? Wudu kanan. Wudu itu semacam apa sih? Enggak, ente. Nah, situ. Oh, ini semacam ini ya, tuh, semacam tempat wudu. Biar supaya cuci, supaya muka diri. Lembab gitu ya. Iya. Apa sih mencet apa? Enggak ada mencetannya. Udah enggak usah wudu ente. Udah wudu dari rumah tadi. Masuk, Cuk. Iya, ini gue dikejar. Masa enggak usah bagi peduliin tuh orang. Nah, udah ikut masuk. Oke, ini kira-kira saf yang mana? Enggak, kira-kira kalau urutannya begini ente berdiri di mana? Di sini. Salah, itu saf cewek, goblok. Itu saf cewek, Cuk. Di mana? Yang bener dulu. Oh, di sini, sini. Ngisi yang ini ya. Ya. Oh, ngisi yang ini. Coba. Pak, gue mau. Coki kelihatan orang kafir menyamar. Gini yang aja. Yang bener ente. Gini adepnya. Gini. Lurusin dulu. Udah ini lurusin ini. Pas ya. Pas kali. Udah. Terus agak mundur. Anjir, gue dipukulin sih. Udah ngadep sana. Yang mukulin. Ente bikin jemaah sendiri aja. Iya. Nah. Terus gue mencet apa? Udah, ente sholat sendiri. Tapi dia menghargai, Slim. Menghargai. Lagi yang tadinya dipukulin, betul? Enggak jadi. Ih, siapa kencing di belakang nih? Bangsat nih orang kencing. Hei, Anda kencing sembarangan, hei. Ini, Cuk. Tapi kita ini lihat, Cok. Ini berbagai macam. Di sini kita sangat belajar toleransi ya, bahwa tidak menilai orang dari pakaian tapi luarnya. Tapi si brengsek sholat pakai sepatu nih. Hei, tolong Anda, ini topi hijau. Nah, ini udah segini aja suki sholat dua rakaat. Iya. Ya. Oh, itu satu dua kali. Dah, dipukulin lagi. Ada masalah apa sih ini orang-orangnya? Kabur coba. Aja, Bro, kabur, Bro. Di luar bisa, Coki. Dipukulin lagi, ini orang mau sholat. Coba di tank, nanti masuk tank. Karena ini pengganggu, kita harus sikat pengganggu. Bro. Masuknya apa masuk nih? Tank. Segitiga. Segitiga. Coba nanti sikat orang-orang pengganggu. Siap. Lu dinaikin nanti, Bro. Kok bisa naik? Brengsek, dikeluarin, Cuk. Nah, gimana cara masuknya? Tapi coba kita lihat. Kenapa? Tidak ada yang taruh sendal. Oh iya. Tidak soalnya ada batas suci. Jadi kalau ente coba kita holy lihat. Border. Kita review musolanya. Coba kita review. Ada telepon umum. Kenapa sih ini orang sumpah? Kenapa sih ente dipukulin, Cuk? Coba, Cuk, lawan, Cuk. Enggak tahu, Bro. Mana? Gua harus punya senjata. Udah selesai tuh. Enggak ada. Coba lawan dulu. Ini mau sholat dipukulin. Apa sih maksudnya?
Rasakan, rasakan pukulan mayoritas.